Hingga yang lama dimensioner, sudah nggak ada lagi. Rijal Ramli tahun 2015 diangkat jadi menteri, terus diadakan munas, secara aklamasi saya terpilih sebagai ketua umum. Satu bulan dari itu kita diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Istana Negara. Clear. Jadi kalau mau lihat mana yang masih ada, yang mana tidak ada, tidak perlu dijawab, sudah menyurat. Gitu. Jadi tanggapan dengan surat itu sendiri buat ngapain Bapak? Ngapain ditanggapin? Ngapain nanggapinnya? Udah jelas. Bagaimana dengan pengusaha kita sendiri, Pak? Pelantikan pun Menteri Hukum dan HAM datang. Panglima datang. Baik. Bagaimana dengan pelantikan sendiri, Pak? Tentu para pengusaha sendiri kan juga seperti terpecah belah begitu, Pak. Bagaimana? Penuh. Yeah. Mana bilang terpecah belah? Ini teman-teman pasti mengayomin semua. Baik. Ada musuh yang merasa terpecah belah, akan kita tarik sama-sama. Semua pengusaha harus kita rangkul. Jadi bagaimana apa? Bapak meyakinkan kepada pengusaha bahwa Kadin pembentukan yang sekarang ini adalah Kadin yang memang benar-benar bisa melindungi para pengusaha? Nanti dibuktikan oleh teman-teman sekarang. Jadi kalau Kadin yang satu lagi masih berjalan gimana, Pak? Gimana? Kalau Kadin yang satu masih berjalan gimana? Tidak apa-apa, Pak. Tidak masalah. Apa kita namanya sama-sama bagi itu? Enggak. Saling. Enggak gimana? Juga melemparkan surat berikutnya? Enggak, Pak. Merangkul begitu, Pak, maksudnya? Iyalah. Iya enggak? Kita maunya damai lah Indonesia ini, enggak ya? Jadi kalau tujuannya Kadin sekarang ini mestinya mengajak Kadin yang sebelah untuk sama-sama bekerja atau memang kita aja berlomba atau gimana? Untuk Indonesia maju, ya enggak ya? Aman ya? Selesai. Baik.